Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih daripada rasa yang sudi bertanya dan menunjukkan minat untuk program Angkasawan Negara yang kedua. Jadi saya mengalu-alukanlah hampir rasa kalau besok kita open untuk isi borang untuk menjadi angkasawan dan bolehlah kita berjumpa. Saya takut roket yang angkasawan yang rasa naik itu meletup ke atas nanti. Pasal Tuan Yang Pertua, pada dasarnya kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan program angkasawan negara ataupun dengan izin manned space flight. Penerusan program angkasawan ini adalah penting untuk memastikan pembangunan keupayaan negara di dalam sektor angkasa dan juga bidang-bidang berkaitan dengan sains microgravity, teknologi sistem sokongan hayat ataupun life support system dengan izin kerjasama antarabangsa dan lain-lain dapat diteruskan. Program angkasawan merupakan satu projek high content yang melibatkan pelbagai aspek yang memerlukan perincian yang teliti. Di antaranya adalah misi program yang harus mempunyai kandungan yang akan dapat memberi pulangan yang lebih besar kepada negara dalam bidang penemuan saintifik, penjanaan ilmu baru dan penjanaan ekonomi negara. Ini memerlukan tempoh pelaksanaan misi di ISS yang lebih panjang. Kalau kita nak tengok, kalau boleh kita nak hantar kita punya angkasawan ini lebih panjang. Kalau 28 hari, mungkin kita nak hantar beberapa bulan. Pelancaran misi angkasawan negara kedua juga tertakluk kepada peluang bagi mendapatkan giliran pelancaran yang disediakan oleh Kesatuan Negara-Negara Pelancar kerana Malaysia terpaksa menunggu tawaran giliran tersebut. Kerana di ISS sibuk, orang pergi turun naik, jadi kita kena tunggu giliran untuk pergi ke sana. Buat masa ini, tarikh penghantaran angkasawan ke negara kedua masih belum dapat ditetapkan lagi. Kita dalam proses pengurusan itu. Tuan Yang Pertua, walaupun demikian, kerajaan sedang berusaha. Kita buat groundwork. Berusaha membangunkan penyelidikan saintifik microgravity dengan kerjasama agensi-agensi lain seperti Japan Aerospace Exploration Agency ataupun JASA, Russian Federal Space Agency ataupun Roscosmos dan European Space Agency ESA bagi tujuan pengisian kandungan misi program yang akan datang. Ia adalah penting memastikan misi kedua program akan dapat memberi pulangan yang lebih bermanfaat kepada negara. Cadangan program angkasa kedua akan mengambil kira semua pandangan semua pihak daripada awam, saintis, badan bukan kerajaan dan pihak industri dan kesemua perancangan ini perlu ditelitikan sebelum kita mengambil keputusan dan dapat menentukan kos yang akan melibatkan penghantaran angkasawan yang kedua. Terima kasih. Ya, rasa. Yang Dipertua. Sila. Soalan tambahan. Sebenarnya Yang Berhormat Timbalan Menteri tidak menjawab soalan saya. Sebab soalan saya menanya berapakah anggaran kos untuk program angkasawan negara. Jadi saya mohon Timbalan Menteri boleh menjawab soalan ini. Dan untuk soalan tambahan saya, bagi rakyat jelata, sebenarnya program angkasawan negara Malaysia ini merupakan salah satu program yang membazirkan duit rakyat. Kita lihat, selepas angkasawan ini balik daripada angkasa lepas, apakah sumbangan program ini ataupun angkasawan ini kepada negara kita? Kita cuma lihat ketika PIU ke-12, angkasawan Syed Muzaffar digunakan menjadi alat kempen Barisan Nasional, berkempen untuk Barisan Nasional. Dan saya nak tanya kepada pihak kerajaan, kepada Timbalan Menteri, bagaimanakah dan apakah sumbangan yang sebenarnya program angkasawan kepada negara kita? Kerana untuk rekod yang saya dapati, ni rasa soalan tambahan rasa 95 juta. Saya mohon pihak kerajaan jawab. Okey. Sila menteri. Terima kasih. Saya ingat rasa ni dia tak faham apa yang saya cakap. Dia tak dengar. Saya dah kata bukan ujung tadi. Faham. Dengar saya akan jawab. Saya akan jawab. You tak punya ada jawapan angkasawan tapi saya. Tapi you tak faham. Saya dah kata tadi. Saya dah kata program ini, program angkasawan kedua dalam proses. Ini soalannya ada dengan saya pada program angkasawan yang kedua. Yang Mohamad, Yang Mohamad. Saya dah kata, Yang Mohamad. Dengan... Rasa. Yang Mohamad rasa. Yang Mohamad rasa. Duduk. Sila duduk. Saya dah kata program ini dalam angkasawan kedua, kita dalam proses perancangan. Kita tengah nilai itu dan ini. Belum dapat dihasilkan dia berapa perbelanjaan buat pasal kita dalam proses perancangan. MPR.
rasa kena faham soalan. Saya dah jawab soalan itu. Saya boleh jawab dengan baik soalan tentang hasil angkasawan yang pertama. Ya tuan, saya ingat Rasa terus tengok, dengar apa saya cakap. Kerana Rasa saya ingat bukan orang teknikal, jadi dia tak faham apa yang dia cakap. Biar saya bacakan satu persatu supaya Rasa boleh faham. Dan hari ini boleh balik bercerita ke Rasa apa yang, bagi saya masa dan dengar baik-baik, catit yang mana perlu supaya Rasa boleh lain kali boleh balik dekat kampung, boleh balik Rasa boleh cakap. Yang pertama, program penyelidikan angkasawan mikro semasa itu kita telah membuat, ada buat 6 eksperimen yang telah yang kita lakukan. Pertama, sail in the space structure, space in space ataupun sail di angkasa. Yang ini kita dah buat. Yang kita buat lagi banyak lagi sebenarnya, tapi saya nak cerita apa yang kita hasilkan. Yang kita buat ada 6 eksperimen. Saya ingat nanti Rasa tak faham. Pertama, kesan penerbangan angkasa jangka masa pendek terhadap fungsi auditorium dan inflamasi atau penanda risiko penyakit jantung koronari. Yang pertama. Yang kedua, establish cellular function during space flight. Yang kedua eksperimen kita buat. Yang ketiga, acrobatic cell in space. Kita buat kajian di sana. Yang keempat, kajian kesan persekitaran microgravity dan radiasi ke atas pertumbuhan. Profil ekspresi gen dan mekanisme kerintangan antibiotik ataupun dipanggil Enterobacter coli. Kita buat kesan persekitaran angkasa, microgravity dan radiasi ke atas mekanisme ketahanan dan perubahan ekspresi profil gen bagi Enterobacter baumannii. Yang kelima, penghabluran enzim atau protein di angkasa ataupun crystallization of industry important enzyme protein in space. Hasil dia. Ini benda-benda teknikal, kena jawab secara teknikal. Bukan tanya soalan itu, kata boleh. Kita teknikal, kena jawab teknikal. Dengar, saya terangkan satu persatu. Manfaat ini terbagi kepada 5 segmen. Yang pertama, penyelidikan dan pembangunan 24 kertas kerja penyelidikan yang telah diterbitkan di jurnal dan di persidangan antarabangsa. Ada banyak senarai yang tuan-tuan yang Rasa boleh baca dalam jawapan bertulis nanti. Ada panjang yang saya terangkan. Yang kedua, pembangunan modal insan melibatkan 99 orang termasuk 27 orang pengkhususan dalam bidang sains microgravity seperti angkasawan tadi kita 2, eksperimen saintifik, sarjana kedokteran 2, sarjana 11, pegawai kepegawaian baru 14, semuanya 27 penyedia pengkhususan sains microgravity secara langsung melalui eksperimen saintifik. Pengurusan program sains microgravity 15, pendidikan sains 25, komunikasi program 10, logistik program sains microgravity dan sebanyak 20, semuanya 99. Yang pertama. Yang kedua, dari segi ekonomi, kita telah mempatenkan ada 8 patent. Yang satu sepatutnya, ada bertulis nanti boleh tengok, lebih kurang 1 atau 2. Yang pertama, kesan penerbangan angkasa jangka masa pendek terhadap fungsi endotelium dan informasi penanda risiko penyakit jantung koronari. Kita telah patentkan di Malaysia. Nombor patent dia P18911. Semak. Yang kedua, difailkan di Malaysia lagi kaedah pengaturan sel autoblast dalam keadaan microgravity. Nombor patent dia P18912. Sila semak. Yang ada 6 lagi, 2 di Malaysia, 4 di luar negara. Termasuk di Malaysia, P1 untuk grand crystallization of enzyme of the method polythene same. P12006-2913 Malaysia. Sila semak nama patentnya. PCTMY, itu saya kata dia tak faham. Nak suruh saya terangkan, saya boleh fahamkan. PCMY2070043 Global. Duduk. Saya tengah. Banyak lagi. Sendiri pun tak faham apa yang dibaca. Banyak. Duduk. Saya boleh cakap. Lagi. Tak habis. Rasa. Yang Mohamad Rasa. Duduk, Yang Mohamad. Yang Mohamad. Peraturan, Yang Mohamad. Supaya bukan saya, tak faham. Yang Mohamad Rasa. Timbalan Menteri. Yang Mohamad duduk sekejap. Ini peraturan yang Mohamad kena faham, yang Mohamad. Tak boleh mencelah macam ni. Satu soalan tambahan kita benarkan untuk seorang ahli yang sama. Tak boleh berdialog-dialog macam ni. Okay? Sila, yang Mohamad. Kalau panjang kita bagi jawapan betul, yang Mohamad. Saya nak terangkan habis supaya dia faham. Supaya lain kali dia tak tanya lagi. Pasal saya nak terangkan dengan jelas supaya dia tak cerita lagi. Mesti nanti dia tulis dalam YouTube lah apa. Saya nak bagi dia clear ini. Saya nak katakan Rasa tak faham apa dia misi kita pergi ke angkasa dan apa yang kita buat dan apa hasilnya. Saya nak panggil dia faham hari ini.
2024, pendidikan dan kesedaran awam menjangkau 3.5 juta orang, lebih 300 program sepanjang 2008 sampai 2013. Tolong tengok dalam jawapan bertulis. Nombor 5, program baru Sains Microwave Gravity di bawah rancangan Malaysia ke-10. Panjang kalau saya nak bacakan, saya ingat nanti saya betul tak apa soal lain. Tapi saya ada banyak yang saya boleh cerita. Program Space Seed yang kita dah buat, yang kita punya projek ini telah dipatentkan dan banyak telah menghasilkan. Program Space Seed for the Asia, di mana kita telah menghasilkan seed baru untuk Chile lah, untuk itu. Ini semuanya kita lakukan. Jadi rasa saya ingat balik baca jawapan bertulis supaya semuanya faham apa yang dicakap. Jangan ambil populariti, tetapi sebenarnya apa jawab itu tidak betul. Semuanya hasilnya telah mendatangkan hasil yang baik kepada negara. Itu pasal kita mengambil keputusan untuk mengantar program angkasawan yang kedua. Sekian, salut. Terima kasih. Ya, sila merbuk. Tuan Yang Dipertua, saya ingin tanyakan kepada Timbalan Menteri, ada beberapa IPTA yang menawarkan kursus di peringkat ijazah di bidang kejuruteraan angkasa. Saya ingin tahu sejauh manakah penglibatan pihak universiti yang menawarkan kursus ini mengambil bahagian dalam program angkasawan negara kedua. Jika tidak terlibat, saya berharap pada program angkasawan negara yang ketiga nanti pastikan pihak universiti terlibat secara langsung. Sekian. Ya, sila menteri. Saya ingat wakil merbuk lebih faham lah apa yang dia soal daripada rasa yang tak faham apa dia soal. Kerana dia tak faham. Saya ingat ini betul-betul ahli parlimen Barisan Nasional yang faham tentang itu, ya. Terima tahniahlah soalan itu. Jadi saya nak cerita, sebenarnya dalam rangka program angkasawan kedua, kita telah mengadakan beberapa siri pertemuan dengan pakar, termasuk awam-awam, NGO, dan kita telah menetapkan bahawa kali ini program angkasawan kedua perlulah mempunyai nilai komersial dan mempunyai sasaran outcome yang jelas. Ini kita telah buat. Yang kedua, kita akan melibatkan industri dan kita akan melibatkan universiti dalam bidang aero angkasa, di mana kajian saintifik yang menawarkan insentif kepada universiti untuk menerapkan program ini. Ini telah pun diambil kira. Jadi kalau Abi bertanya itu, saya lebih bersemangatlah untuk memasukkan program ini berbanding soalan tadi yang saya ingat tidak membagi motivasi kepada saya. Kerajaan perlu membangunkan, kita membangunkan program industri keupayaan negara untuk melaksanakan pengangkasaan sendiri. Kita akan melaksanakan dasar angkasawan negara, yang mana dalam dasar itu penglibatan universiti perlu diambil kira, kerana ini adalah salah satu projek yang sangat besar yang perlu melibatkan semua universiti di Malaysia. Dan kita lagi akan memperkukuhkan beberapa perkara lagi. InsyaAllah kita tidak pernah melupakan universiti dan banyak akan melibatkan universiti, khususnya dalam program yang melibatkan program angkasawan ataupun kejutaan euro angkasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.